Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Bagas Family Official, teman-teman ya. Pada hari ini, pagi hari ini kita berada di loket Pak J. Kumis Kota Palembang, lebih tepat di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 KM 11 Kota Palembang. Pagi ini terdapat satu unit BMP atau Bayu Maula Putra yang berjulukan Romansah, teman-teman ya, dengan kelas eksekutif kelas dari Pekanbaru menuju Jogja Solo, teman-teman ya. Ini dia unitnya, menggunakan sasis dari Mercedes-Benz OH1525 berbodi Jetbus 1, teman-teman ya. Bus 1 buatan Karosari Adi Putro Malang. Ini liverinya ada gambar kuda, teman-teman ya. Klasik bus. Ini velgnya udah full aluminium, teman-teman. Ini singgah di loket Pak D. Kumis. Nah, ini bagian belakangnya, teman-teman ya. Call center BMP line 08-222-3400, teman-teman ya. Ini alamatnya di Sultan Mahmud Badarudin 2 KM 11 Kota Palembang. Nomor HP dari Pak Kumis yaitu 08-13-7760-1157, teman-teman ya. Pak Kumis ini juga melayani pembelian tiket, pemesanan tiket Harapan Jaya dan Limbersa ya. Nah, ini bagian samping dari unit ini. Platnya AD1427EF. Dengan konfigurasi seat 2-2, teman-teman ya, 2 di bagian kanan, 2 di bagian kiri. Nah, ini di jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 terpantau ramai lancar. Dan sepanjang jalan ini ya, banyak loket-loket bus ya, sampai ke KM 12 sana. Banyak loket-loket bus tujuan Jawa, teman-teman ya, maupun tujuan Medan, Banda Aceh. Ada juga arah sana KM 10, teman-teman ya. Ada Sinar Jaya, Sumber Jaya. Sama ya, loket-loket bus yang bisa kalian tumpangi ya, atau gunakan untuk tujuan. Ini dia unitnya BMP. Dan sekarang livery dari Bayu Maula Putra ini sudah mulai disamakan disamakan ya. Seperti ini ya liverynya, dari campuran warna oranye, kuning, biru, dan abu-abu ya. Seperti ini, dan masih ada beberapa unit yang menggunakan livery belum dicat. Seperti ini teman-teman ya liverynya. Mantap. Di loket Pak D. Kumis ini juga ada kantin. Bisa pesan mie, pop mie. Pas untuk kalau dari Jambi ya, soalnya kan BMP ini ada 3 keberangkatan dari Jambi, dari Pekanbaru dan Rimbo Bujang, teman-teman ya. Nah, ini kalau dari Jambi dia nyampe nya malam ya,
Jadi bisa makan pop mie dulu di sini. Soalnya dari Jambi itu pemberhentian pertama makan ada di Lampung ya. Terus sekitaran tengah malam lah ya nyampenya ya di Lampung. Ini sebelahnya pemesanan tiket di sini ya. Bisa memesan tiket Harapan Jaya, Batu Mukti Putra, Bayu Maula Putra, dan Imbersa, teman-teman ya. Itu dia. Kalau Rimbo Bujang dan Pekanbaru ini masuknya pagi ya, seperti unit tersebut. Masuknya pagi. Oke, teman-teman, jadi untuk pemberhentian makan dari PO PT Batu Maula Putra, Bayu Maula Putra ini ada 3 tempat pemberhentian makan, teman-teman ya. Dari Jogja, kalau dari Jogja itu yang pertama Triwulan, yang kedua ada di Merak, dan ketiga ada di Kalianda, teman-teman ya, Kalianda Lampung. Itu dia tempat pemberhentian makan dari BMP tersebut ya. Mantap. Jadi kalau nggak salah untuk free makannya itu 2 kali teman-teman ya. Jadi bisa milih tuh ya, mau makan gratisnya di mana gitu. Mau di Wulari sama di Merak atau Wulari sama Lampung gitu ya. Ini tuh infonya ya. Ini dia suasana loket, penumpang kebanyakan di dalam dan banyak mencar juga ya tadi ya. Ada yang ke Indomaret, ada yang ke makan sarapan ya. Ya, atau gimana? Ini unit ini tiba tadi sekitar jam 8-an ya pagi. Ini mungkin sebentar lagi bakal ramai perantau ya yang balik kampung gitu untuk lebaran di kampung halaman. Untuk tiket lebaran bagus belum tahu ya, dan belum ada info juga dari BMP, dari Mbak Kumis, untuk kenaikan harga ya. Tapi kita nantikan aja kenaikan harga dari BMP. Kalau dari Sinar Jaya udah ada infonya, dari tanggal 25 itu dia udah naik ya tiket lebaran. Jadi kita tunggu saja info harga tiket dari BMP tersebut, teman-teman ya. Oke, teman-teman, setelah kru dan penumpang sudah beristirahat, BMP Romansa melanjutkan perjalanan menuju arah Jogja. Hati-hati jalan, segenap kru yang bertugas. Semoga sampai tujuan dengan selamat. Tambahkan sewa di agen-agen berikutnya. Oke, sekian dulu video Bagas hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, share channel Bagas Family Official. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.